Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Imam Official. Jangan lupa untuk terus menonton channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, juga di komen. Serta berikan masukan-masukan di kolom komentar. Terima kasih dan selamat menonton. Pada kesempatan kali ini Kang Imam Official akan memberikan cara membuat teks undangan pernikahan ya teman-teman. Barangkali teman-teman membutuhkan dari teks ini untuk pembuatan undangan yang akan disebar oleh teman-teman, ataupun teman-teman mau membuat secara individu ataupun oleh masing-masing ataupun oleh teman-teman sendiri. Jadi tidak misalkan tidak di proyekkan kepada yang lain misalkan, ataupun tidak dilibatkan kepada orang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa membuat undangan secara pribadi ataupun oleh sendiri, maka akan meminimalisir budget pernikahan teman-teman tentunya. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa untuk di like ya, like, share, kemudian komentar apabila ada masukan, kemudian subscribe ya. Jangan lupa untuk keempat hal ini, dan yang terakhir lonceng ya, silakan dinyalakan. Supaya apa? Supaya apabila ada video-video baru teman-teman akan mengetahuinya, seperti itu. Jadi baik, kita mulai saja untuk teks undangan pernikahan ini. Ya, saya buatkan dengan 2 halaman tentunya. Ya, untuk 2 halaman ini ada beberapa teks, yang perlu dijelaskan terkait dengan surat ini. Yang pertama ada halaman 1, kemudian yang kedua halaman 2. Ya, untuk halaman yang pertama, ya, kalau misalkan nanti di pembuatan ini dibuang saja ya. Tapi ini hanya berhubung hanya contoh saja, jadi saya tuliskan biar lebih memahami. Di halaman 1 ini seperti ini dibuatkan ya, untuk agama Islam terutama ya. Untuk yang akan melakukan pernikahan yang beragama Islam, ya. Oke, sebentar. Berhubung baterainya habis, saya casin dulu ya. Oke, udah. Untuk halaman 1 di sini tuliskan, "Ya Allah, dengan segala kesucian hati kami bersujud memohon ridho-Mu untuk menuju sunnah Rasul-Mu, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah." Di sini N-nya 2 ya. Kemudian di sini nama mempelai laki-lakinya ya, Muhammad Badru Tamam. Kemudian dari putra Bapak Ramdan dan Ibu Sakinah. Kemudian dengan siapa? Dengan Retna Arum ya. Dengan Retna Arum, putri Bapak Zulfikar dan Ibu Siti Aisyah. Akad nikahnya yaitu pada hari Minggu 28 September tahun 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Lingkar Selatan, kilometer 5, misalkan ini kan, karena ini hanya contoh ya teman-teman, jadi tidak harus mengacu pada ini ya, disilakan dirubah saja. Lingkar Selatan, kilometer 5, Palangkaraya, Wonosobo, ataupun Bandung ya, maaf tadi udah dirubah, Bandung ya. Ini untuk halaman yang pertama ya. Di halaman yang kedua, ini tuliskan di sini Bandung September 2021. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti biasa kalau dibuatkan dihapus saja. Namun karena berhubung ini contoh, jadi gak apa-apa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini sedikit kesalahan. Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bermaksud menyelenggarakan syukuran pernikahan putra-putri kami yang insya Allah akan diselenggarakan pada... Jadi ini bahasan di sini yang bicaranya adalah ibu dan bapaknya ya. Makanya di sini ada kata... syukuran pernikahan putra-putri kami
yang insya Allah akan diselenggarakan ataupun bisa dilaksanakan juga boleh pada Minggu 28 September 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Lingkar Selatan kilometer 5 Bandung, atau tadi di kilometer 5 Palangkaraya ya, boleh Bandung. Kemudian selanjutnya, tiada yang dapat kami ungkapkan selain rasa terima kasih dari hati yang tulus apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berkenan hadir untuk memberikan restu kepada kami. Ya, apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berkenan hadir untuk memberikan restu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini keluarga Bapak Ramdan dan juga keluarga Bapak Zulfikar. Ataupun Pak Ramdan ini adalah Bapak dari Kang Badru Tamam, sedangkan Pak Zulfikar ini adalah Bapak dari Teh Ratna Arum. Ya, seperti itu. Oke, saya nanti akan simpan di deskripsi aja ya. Akan simpan di deskripsi untuk teks ininya ya. Jadi teman-teman bisa copy nanti ya. Oke. Ini halaman 1 dan ini halaman 2 ya. Seperti itu. Oke, barangkali demikian untuk teks undangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan untuk yang mau nikah, mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih, komentar apabila ada masukan. Dan jangan lupa untuk like, share, juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.